Ya, menurut saya bidan-bidan di klinik Dr. Ahmad ini mereka kompak ya dan solid. Setiap pertanyaan yang saya ajukan juga dijawab dengan lugas dan saya puas dengan jawaban-jawaban dari mereka dan mereka tidak memperlakukan kita itu seperti pasien tapi lebih ke arah keluarga sendiri ya. Jadi mereka familiar, hafal nama dan itu yang membuat saya merasa lebih berasa di rumah bukan di klinik gitu jadinya. Dan bantuan-bantuan dari mereka pun juga banyak, maksudnya bantuan tuh tidak hanya ketika kita di dalam ruangan kontrol Dr. Ahmad ya, tapi ketika saya mengikuti program senam hamil, terus kemudian saya mau melakukan pendaftaran di kelas prenatal academy, mereka benar-benar informatif sekali dengan informasi-informasi yang bisa saya dapatkan. Bekerja di IMS Klinik kurang lebih sudah 3 tahun. Halo, saya dengan Syahnidar Lubis. Saya bertugas di IMS Klinik sejak tahun 2009 hingga saat ini. Saya bertugas sebagai bidan mendampingi Dr. Ahmad Mediana SPOG. Hai, nama saya Amalia Diar Silvia. Saya biasa dipanggil Amel. Saya bekerja di IMS Klinik ini kurang lebih sudah 3 tahun setengah. Seneng dong karena saya bisa mendampingi ibu hamil sampai pasca persalinan. Saya senang mengabdikan diri saya sebagai bidan, terutama melihat ibu-ibu, anak-anak yang sehat dan tumbuh dengan baik. Itu rasanya tidak bisa diungkapkan dengan apa-apa, karena itu sangat-sangat membuat saya menjadi senang dan bahagia. Senang sekali karena memang dari kecil saya cita-citanya mau jadi perawat. Tugas bidan adalah memanage ibu hamil dan mendampingi ibu hamil. Tugas perawat AMS terdiri dari mendampingi dokter spesialis anak, Dr. Ahmad Mediana, ibu dan balita. Tugas saya sebagai bidan di AMS Klinik mendampingi Dr. Ahmad Mediana dan mendampingi ibu-ibu hamil, membimbing mereka untuk menjalankan kehamilannya dengan rasa happy, rasa nyaman dan aman. Apa ya dukanya ya? Saya lupa dukanya apa ya, yang saya ingat hanya senangnya aja. Saya banyak berkenalan dengan ibu-ibu di sini, dengan berbagai ibu-ibu yang ada yang happy, ada yang apa ya, tapi rata-rata memang happy ya kalau yang ke IMS Klinik ini ibu-ibunya. Dan dukanya saya nggak lupa, saya nggak ada dukanya selama ini. Yang saya ingat di sini saya happy dan senang berkenalan dengan ibu-ibu hamil yang berkunjung di klinik IMS. Untuk dukanya kayaknya nggak ada deh. Dukanya sih nggak ada ya, tapi kalau sukanya saya cukup merasa senang aja kalau ngelihat para pasien AMS, ibu dan bayinya dalam keadaan sehat. Dokter-dokter di sini dan teman-teman saya, khususnya tim medis yang lain, sangat-sangat terbuka sama-sama kita tim ya. Kita tim bekerja secara profesional, secara kekeluargaan, ke pasien juga kita terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupin. Pokoknya saya sangat senang bergabung di IMS Klinik ini dengan dokter-dokter dan teman-teman sejawat saya. Kita doakan mereka sudah menganggap kita sebagai keluarganya sendiri, tapi mereka tetap profesional untuk menjalankan. Dr. IMS di sini gak ada yang galak. Kita di sini seperti keluarga.
AMS pun di sini sangat solid dan kita juga di sini sangat dekat dengan pasien. Bisa dong, alhamdulillah kita di sini baik, ramah dan terbuka sama pasien. Jadi pasien juga merasa kita mendampingi beliau dan memberikan pelayanan yang terbaik khususnya untuk ibu-ibu hamil. Jadi mereka juga merasa terbuka ke kita. Alhamdulillah selama ini pelayanan kami di sini, kami memberikan pelayanan yang terbaik dengan ramah-tamah kami dan rasa terbuka kami kepada pasien. Karena pasien di sini saya anggap sudah sebagai seperti teman, dan jika ada pasien yang ingin bertanya-tanya langsung itu boleh, misalkan dengan meminta nomor telepon, dan kalau ada di rumah ingin ditanyakan via SMS atau WA silahkan. Jadi mungkin dari situ saya dan pasien lebih merasa dekat. Bisa jadi dong, karena kan kita ramah-ramah semuanya. Dokter Ahmad aja ramah sama pasien, masa kita jutek? Nanti pasien pada lari dong. Sebaiknya ibu hamil bila kontrol ke dokter objin harus disiapkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang akan nantinya ditanyakan. Kalau misalkan ibu nanti lupa di depan dokter objin, biasanya kan suka lupa nih. Boleh ibu ibu tulis semua pertanyaan-pertanyaan ibu. Jadi saat ibu kontrol, ibu bisa tanyakan semua dengan dokter. Tapi kalau misalkan ibu ada keluhan saat itu juga dan urgent, ibu silahkan menghubungi dokter kami dan bisa via WA, via SMS, bisa silahkan menghubungi dokter kami AMS atau juga boleh dengan bidan-bidan yang ada di AMS. Pesan saya untuk para ibu hamil dan ibu-ibu semuanya, jangan malu untuk bertanya pada dokter dan khususnya kami bidan-bidan yang ada di AMS ini. Kami insya Allah kami akan bisa selalu mendampingi ibu-ibu selama kehamilan dan juga pasca melahirkan. Kami sangat bahagia melihat ibu dan bayi sehat selalu dan lancar untuk merawat bayi-bayinya. Tetap berpikir positif ya Bu, jangan ragu untuk menanyakan kepada kami. Insya Allah kami akan menjawab dengan sebaik-baiknya dan secepatnya.